Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Reswan Family. Di video kita kali ini, kita mau makan di kafe resto yang bernuansa alam. Kafe di tengah kebisingan kota tentu sudah menjadi hal biasa. Di kafe yang satu ini bertema tradisional dengan pemandangan alamnya yang bernama Taruko Cafe Resto. Dari pintu masuk aja sudah ada tanaman hijau yang memanjakan mata. Sebelum masuk, kita melewati tangga batu ini. Teman-teman harus hati-hati ya. Untuk order makanannya, langsung di sini. Di sini juga dilarang membawa makanan dan minuman dari luar ya. Ini daftar menu minumannya. Untuk minumannya yang terkenal di sini Taruko Kopi. Dan yang ini menu makanannya. Menunya bervariasi, mulai dari makanan Minang, Western, dan Asian food. Bangunan kafe ini dibuat dengan berbentuk rumah adat Minangkabau yang bertingkat. Desain bangunannya dibuat terbuka dengan susunan meja menghadap keluar, memberikan kesejukan dan pemandangan yang indah. Kalau yang ini lantai duanya, kita juga bisa makan di lantai dua ini. Kalau kita mau duduk di bangunan yang kedua, yang menghadap langsung ke sungai. Bangunan yang kedua ini lebih kecil dari bangunan yang pertama. Teman-teman juga bisa makan di lantai dasar, kalau kita mau makan di lantai dua. Dari sini, kita bisa mendengar gemericik air sungai, indahnya pemandangan Tabiang Kakuruang, dan segarnya udara perbukitan di sekitar sini. Kalau untuk lantai tiganya, hanya bisa lihat pemandangannya aja. Dari lantai tiga, bangunan utama kafenya terlihat sangat jelas. Dari sini terlihat pohon dan rumput tampak hijau yang memanjakan mata. Makanan kita udah sampai teman-teman. Kita pesan nasi goreng spesial dan nasi dendeng bakar. Untuk minumannya, kita pesan Brazilian lemonade dan orange fruit. Bismillahirrahmanirrahim. Makanannya enak banget teman-teman. Makanan tradisional yang disajikan secara modern. Setelah selesai makan, kita mau menikmati keindahan alam di sini, teman-teman, dan bermain air di sungai. Di sungai ini, airnya jernih dan dingin, ditambah suara burung yang berkicau menambah suasana alamnya lebih terasa.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe.